Salam sehat, salam sukses, bravo Popi. Di video kali ini saya manuvering SD ship to ship dengan sandar kanan. Selalu saya informasikan keadaan arus, arus dari depan dan angin ke kiri. Formasi alongside, tali 21, muka belakang, first line, headline, and astern line. Di video ini kelihatan air lautnya seperti tenang, namun keaktualnya ini arus kuat sekali, ditambah pula dengan angin kencang mengarah ke kiri. Sekarang saya sudah stop engine dengan speed 3.0 sekarang, dan arusnya sangat kuat sekali karena arusnya dari depan. Dengan speed 3 awal sekarang sudah 2 poin dan semakin turun karena arusnya kuat sekali, dan ditambah anginnya juga ke kiri. Kemudian karena arusnya dari depan, dan di sini kita juga bisa mundur pelan sekali, dan di sini hanya dikik aja mundurnya. Dan akhirnya speednya 0. Dan posisi kapal sekarang sudah in position, tinggal mengirim tali buangan depan dan juga tali buangan belakang. Sekarang proses mengirim tali tros muka belakang. Dan sudah posisi begini kita sudah aman walaupun angin kencang ke kiri. Dan ini sudah terikat haluan, tinggal kita mundur lagi karena bunker stationnya masih di belakang atau di daerah accommodation bridge-nya dia yang kapal sebelah. Dan akhirnya kita saat ini sudah sandar sempurna, aman, hanya beberapa langkah saja, move telegraph. Dan akhirnya sandar sempurna. Oke sahabat semua, demikian tutorial olah gerak saat ini. Semoga bermanfaat bagi kawan-kawan pemula navigator. Semoga sukses, salam sehat, bravo Popeye.